Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera buat kita semuanya. Dan juga rahayu. Selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda sekeluarga pada malam hari ini? Senang sekali saya Hansa dapat kembali hadir menjumpai Anda sekeluarga pada so kita pada malam hari ini menjelang waktu istirahat Anda sekeluarga Indonesia. Kali rekaman ini saya buat sekitar minggu yang lalu dan beginilah penampakan di depan sopir dan pengemudi saya ada mama saya dan juga keponakan tante saya sedang dalam perjalanan menuju Depok, Jawa Barat, Indonesia. Gak tahu kenapa. Dan untuk mempersingkat waktu, saya memutuskan untuk motong jalan lewat Tol Jagorawi dan hanya sampai di exit tol Cibinong atau Citerep lah, lumayan. Dan sambil menemani perjalanan dan mengeksplorasi secara detail, saya harus berusaha mengingatkan untuk pesan ibu, hati-hati di jalan dan juga terapkan disiplin berlalu lintas. Karena dalam berhati-hati di jalan dan terapkan disiplin berlalu lintas, semoga selamat sampai tujuan sekitar. Okay. Kita berangkat saudara-saudara pada malam hari ini dan mungkin saudara berpikir dengar-dengar berita sangat mengejutkan bahwa minggu lalu heboh berita kasus mega miniseri Suara Hati Istri Sehera yang sedang viral dan trending di media sosial dan juga di internet. Dan mungkin juga mengingatkan kita bahwa ya, dengan salah satu acting SpongeBob SquarePants dan juga Patrick saat memberitahu kepada Mermaid Man dan Barnacle Boy tentunya. Dan ngomong-ngomong Mermaid Man dan Barnacle Boy katanya bakal main film ternyata. Dan dia mengatakan mereka menggunakannya dengan aktor. Wah, mungkin memang sudah tidak diragukan lagi ya saudara-saudara. Ya. Ini benar-benar harus kita segera tangani sekarang juga bahwa permasalahan ini adalah yang pertama kali yang terjadi di sekitar kita dan memang sudah tidak diragukan lagi ya saudara-saudara. Dan memang pada hari Sabtu lalu SHI Sehera Mega Miniseries-nya resmi dihentikan saudara karena hanya ingin menyampaikan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi tentunya ya. Wah, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah buat saya sebagai praktisi media untuk terus berhati-hati dalam menyajikan tayangan berkualitas tinggi, apalagi di masa-masa disrupsi digital ini. Dan di sebelah kiri saya yang kita lewat ada Bogor Rest Area, tempat
mantan mami. Saya bekerja sejak tahun 1992 ya, saudara. Dulu di luar negeri, di Inggris tentunya, merupakan untuk pertama kalinya salah satu kompetisi sepak bola terbesar di Inggris, yaitu Liga Premier Inggris atau Premier League, pertama kali diselenggarakan pada musim 1992 dan juga 1993 silam tentunya. Dan wah, meski apalagi sebentar lagi kan Piala UEFA Euro 2020, 2021 dan mulai ternyata. Nah, kita lihat ada simpang susun sentuh selatan, saudara, menuju Bogor Outer Ring Road. Dan sekarang kita akan mengeksplorasi seperti apa pemandangannya. Yes, dan kita lihat di sebelah kanan saya ini ada gedung Sentul International Convention Center atau SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, Indonesia, di suatu pagi hari. Wah, wah, memang pemandangan yang sangat luar biasa ya, saudara-saudara sekalian. Wah, 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 lumayannya saudara ya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Apalagi di pinggir jalan bebas hambatan ini. Alhamdulillah. Ya Allah, ngantuk banget ya saudara-saudara. Hehehehe. Sorry, saya enggak bercanda, cuman lelah saja. Hehe. Dan perlu saya sampaikan, saya sebagai warga yang negara baik ingin mengingatkan untuk selalu disiplin pola hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga pakai maskernya, menghindari kerumunan dan juga mobilitas ya. Dan roda-roda asmara di Bukit Santo City Bogor, Jawa Barat, Indonesia bersama Hans Edberg sudah pada nonton belum di YouTube channel saya, Hans Edberg 1997. Wah, kita lihat di sebelah kanan sini ada apartemen The Royal Sentul Park, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, a part of LRT City. Wah, tinggi banget ya saudara-saudara. Ya, 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 ya. Luar biasa ya. Luar biasa, ampuy. Dan kita lihat di sebelah kanan saya ada Depo Precast Plan LRT City Jabodetabek. Wah, Mimin juga sudah tidak sabar ya dengan pengen ikutan uji coba naiki LRT suatu saat nanti, atau saat uji coba atau saat resmi pengoperasian tahun depan. Wah, sabarlah, tapi entahlah, nanti kita coba seperti apa ya. Nantikan kehadirannya di YouTube channel saya ya. Dan wah, ada tugu monumen simpang susun, masuk kami simpang bundaran Sentul ternyata. Tugu bundaran monumen bundaran Sentul, saudara. Wah, wah. Bintang Racing Team, kantor Bintang Racing Team. Wah, kalau aku sih mimin pengen kerja jadi pembalap aja supaya bisa menang uang banyak-banyak. Hehe.
Oke, apa ya? Wow, kayaknya ada yang paling seru nih. Pulanglah, pulangnya bawa penyakit ya. Wow, wah, wah. Oke, kita lihat minggu lalu pantauan arus lalu lintas di sekitar Tol Jagorawi dari arah Bogor ke Jakarta. Di sebelah kiri saya ini terpantau lancar nih, saudara-saudara. Ya. Apalagi minggu lalu di dalam suasana akhir pekan nih, saudara-saudara. Wah, luar biasa ya ternyata. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tengah malam ini sambil menemani waktu istirahat Anda sekeluarga Indonesia dengan berbagai problematika yang terjadi di sekitar kita. Dan sambil menemani perjalanan saya pada malam hari ini, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, Hans Albert 1997, Hans Albert 97, Hans Albert, dan juga Teoris Nurbaini, serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya. Dan Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentar ya, sambil menunggu kita searching Google dulu ya guys, supaya sambil menemani waktu istirahat Anda sekeluarga Indonesia dengan beragam problematika terjadi di sekitar kita. Dan oke, hari Kamis 10 Juni 2021 di jam tepat di jam 00 lewat 23 menit waktu Indonesia bagian barat, kita akan segera menemani perjalanan, mengeksplorasi perjalanan kita dan menyusuri pemandangan ya seperti apa. Dan Aisyah romantisnya cintamu dengan hati. Ya. Ingatan, percayalah kepada saya ya, bahwa segala sesuatu ada dilakukan, dan apapun alasannya kita harus mewujudkan impian keluarga Indonesia yang selalu menjunjung tinggi norma-norma di sekitar kita. Dan pemerataan pembangunan itu bukanlah perkara mudah, tapi perlu digarisbawahi saudara bahwa Indonesia adalah negara yang harus kita lestarikan bersama-sama dan harus kita optimalkan. Dan sesaat lagi kita mau ambil kiri dulu guys, sekaligus untung jalan di sekitar Citerep dan juga Cibinong ya saudara. Dan inilah bekas waktu saya hampir jauh dari kejaran mobil orang, dan akhirnya saya hampir menabrak mobil orang nih saudara-saudara. Dan tiba-tiba saya langsung menjauh dikejar-kejar. Wah, akhirnya saya diminta oleh keponakan tante saya. Dan akhirnya, wah, Hans cepat lari Hans, kalau tidak diketahuan orang bagaimana. Wah, akhirnya saya jadi tampak ketakutan saya, membuat
Saya hampir kena serangan jantung saya. Dan sekarang kita sudah sampai di kawasan dan sudah sampai di kawasan Cibinong, Citerap, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan kita sudah sampai di kawasan industri berikat Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan Aisyah istri Rasulullah SAW bersabda bahwa malu sifat para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al-Khudri. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan yang dipingit di kamarnya. Dan kalau Nabi melihat sesuatu yang beliau tidak suka, biasanya kami bisa melihat dari wajah beliau. Kedua rasa malu itu pembuka segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan Indonesia dikenal dari berbagai sektor-sektor terkait seperti sektor perbankan, jasa keuangan, sektor perusahaan, industri berikat dan cinta, dan juga lain-lain. Tadi saya sudah pas bilang kalau di kau, nah kita lihat di sebelah kanan saya ada ruko Anggada saudara. Kalau di Cibinong, arah Pakansari itu The Anggada Village namanya. Sudah kamu tonton belum? Pengalaman pertama kali lihat saya belusukan di The Anggada Village. Kalau nggak percaya, jangan lupa ditonton ya video saya. Video ini terbatas kok. Hehehe. Karena video ini sudah bisa Anda saksikan di YouTube channel saya, Hans Edwards 1997. Dan setelah like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan kita lihat di sebelah kiri saya ada Mall Borobudur ITC Cibinong Plaza Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita lihat pemandangannya seperti apa. Dan agar semoga video ini bisa menjadi bermanfaat dan juga berkat tersendiri buat kita semuanya. Dan semoga Indonesia tidak hanya di sektor perbankan aja, tapi juga di bidang industri manufaktur maupun sebaliknya, memang begitu banyak sekali manfaat buat kita semuanya. Kita bisa belajar dari mati surinya industri retail di negara kita. Mengingat Indonesia merupakan posisi teratas paling tertinggi di bidang sektor perindustrian, perekonomian. Dan saat ini saya masih sedang berada di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan di mana? Di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, ternyata ada berbagai perusahaan yang mempekerjakan berbagai pekerja buruh di berbagai bidang seperti kawasan berikat, otomotif, atau industri besi, semen,
maupun baca tentunya ya. Dan kita bisa belajar dari sebuah kesuksesan dan asyiknya belajar, bekerja, dan juga bermain di rumah adalah ikhtiar yang dilakukan sama-sama. Karena keterbatasan inilah yang membuat kita semakin optimis agar Indonesia bisa menjadi nomor satu dan juga menjadi macan Asia, macan dunia, dan Asia Tenggara pada 2045 mendatang adalah ikhtiar yang dilakukan bersama-sama. Dan ingat dan percaya bahwa sebagai penggerak pendorong ekonomi terbesar saat ini, bagaimana cara kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar dan juga terganas di dunia adalah cara kita, jalan kita. Menuju ridho ilahi kita adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan kita belajar dalam sebuah kesuksesan untuk hari esok. Tapi kesuksesan akan banyak peluang dan juga manfaat terbesar bagi kita semua untuk bersaing demi menjaga eksistensi mereka di masa depan. Pengembangan talenta adalah sebuah kunci kesuksesan, tapi juga masa depan itu adalah tantangan dan juga ikhtiar yang kita jalankan bersama. Tapi masalah akan datang silih berganti, tapi dengan resiko tingginya penuh pasan akan datangkan masalah untuk kita semuanya. Untuk oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berinvestasi dan terus aktif bekerja sama dengan hadapan masyarakat luas tempatan. Oleh karena itulah, kita harus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekonomi dan bisnis, perdagangan, investasi, sosial, dan juga budaya. Semoga saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di penjuru dunia yang berjuang dalam menghadapi pandemi, tak akan ada yang bisa menang. Melainkan juga, kekalahan di masa pandemi ini mengingatkan kita buruknya dan tidak ada keadilan yang terbaik untuk kita semua. Tapi percayalah, jika vaksinasi tahun ini gagal hingga akhir tahun 2021 mendatang, rencana itu bisa benar-benar terjadi di masa depan. Perlu diingat bahwa vaksinasi COVID-19 itu yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berjalan mulus. Nah, kita lihat di sebelah kiri saya ini ada Danau Setu Cipinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kita lihat pemandangannya memang sudah tidak diragukan lagi ya, saudara-saudara. Memang sudah tidak diragukan lagi karena begitu banyak manfaatnya. Apapun alasannya, kita bisa mengenal dari sisi kehidupan di antara kita. Jika vaksinasi COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga di seluruh dunia bisa gagal pada tahun ini, jika vaksinasi gagal,
dalam waktu dekat. Apabila jika vaksinasi ditetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan mulus, kegagalan ini bisa jadi contoh yang baik buat masyarakat luas. Dan untuk itu, sebelum menutup perjumpaan kita pada video kali ini, semoga vaksinasi ditetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan mulus, asalkan tidak abai dalam protokol kesehatan. Ajab dan awah pun akan menghilang begitu saja. Dan kasih orang tua sepanjang masa tidak akan berjalan mulus sembarangan pun juga. Ingatlah dan percayalah bahwa kita bisa belajar dari masa lalu. Masa depan akan datang silih berganti. Cobalah beberapa saat lagi, karena kita akan kembali di hari esok, kini, sekarang, dan selamanya. Di masa lalu, ada hari esok, mungkin hari ini, esok atau nanti. Yang jelas, seperti cerita ikatan cinta yang selalu menyinari dunia bagi sang surya alam semesta. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di vlog kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, merahmati kita semuanya. Sebelum menutup, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, Hans@97, serta like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Edward. Selamat malam, selamat istirahat, rahayu, dan juga sampai jumpa.